kami dari kelompok 5, jadi sekarang aku akan bercerita tentang Saung Angklung Ujo. Jadi Saung Angklung Ujo itu sebuah tempat kayak tentang performance angklung mostly, tapi juga ada alat musik artis yang ada di sana, Indonesia lainnya seperti kayak kolintang dan sebagainya. Jadi di situ itu ada banyak sekali acara-acaranya, kayak terdapat kayak di dalam acaranya itu banyak sekali anak-anak didikannya Pak Ujo tersebut. Tapi enggak hanya itu aja, performasi juga banyak yang ngambil itu orang dewasa, dari kayak dewasa, tua, sampai anak-anaknya. Jadi banyak banget, dan gak bakal misal kalau kalian pergi ke situ kayak aku yang pergi ke situ aja enjoy banget. Nanti pas di akhir acaranya kita bakal diajak nari bareng-bareng, dan itu seru banget. Penonton-penontonnya bakal diajak nari bareng, dan itu seru banget, unforgettable experience. Dan permainan angklung mereka tuh bagus banget, kayak udah kayak benar-benar udah pernah tur kemana-mana aja, ke luar negeri, Europe and stuff like that. Jadi kamu benar-benar bakalan dapat experience yang super bagus banget. Dan nggak hanya itu, kamu juga bakal diajarin cara main angklung. Jadi semua penontonnya itu bakal diajarin main angklung bareng-bareng. Itu keren banget. Tapi nggak sampai di situ, dan juga ada 15 menit performance of wayang. Jadi banyak banget kan, ada wayang, performance yang kayak musik tradisional Indonesia, angklung, keren banget ya pokoknya. Nggak bakal nyesel datang ke acara itu. Jadi berikut ini adalah klip video dari potongan-potongan kecil dari video performance. Dah. Let's do it, you know?